Selamat sore guys, saya sekarang berada di Jalan Taman Pancing nih. Lagi lihat situasi saat ini di depan warung es teler ini. Nah, ini lihat situasi saat ini di warung es teler. Situasi saat ini lagi agak lenggang ini. Nah, ini kita akan coba wawancara kepada ibunya yang jual es teler ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Janto ini ada. Nah, ini lihat situasi saat ini di dalam gua es teler ini. Gimana, Mas? Lagi nikmatin apa, Mas? Kopi. Heeh. Rame, Mas. Jual ana, usaha apa? Hah? Oh, masih santai ya. Oke deh, nikmatin kopi-kopi ya. Nah, ini situasi saat ini. Mudah-mudahan usahanya Bapak Solikin ini ke depan lancar ini. Kita sebagai jurnalis ingin mengangkat para pedagang dan pengusaha. Selama ini banyak yang kolap semua ini dengan adanya musibah yang seperti gini ini. Kita harus bersyukur. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan tugas jurnalis ini dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan yang maha kuasa. Nah, ini begitu. Nah, ini pelanggannya. Assalamualaikum, Mas. Gimana, Mas? Silakan duduk, Mas. Oh iya, Pak. Ini lagi pesan apa? Soda. Oh, soda. Oke. Makasih ya, Mas ya. Oke, nah, kita sampai jumpa lagi guys, lapan kami dari reporter Lokadebatan News dari Pulau Dewata. Jangan lupa subscribe dan tombol like-nya.